Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang lalu, ada yang komen tanya masalah mengenai kabel gitar. Kabel gitar saya mati putus di dalam. Apa solusinya? Mau saya potong, tapi tidak tahu putusnya di mana. Seperti ini komennya. Kita ambil contoh kabel ini. Kalau mati, yang pertama-tama kita periksa pasti solderannya. Kalau solderannya masih baik, berarti putus di dalam. Ini kabel panjang. Mau kita potong spekulasi, tapi kita tidak tahu. Kita potong di sini, takutnya yang putus di sini. Untuk solusinya, tonton video berikut ini. Sediakan avometer atau multitester. Kita tes, kalau positif sama negatif, connect berarti ada yang putus di dalam. Kita lepas positifnya, kita pisahkan. kita tes kabel biru dengan negatif. Kalau jarum tidak bergerak, berarti masih baik. Sekarang kita tes yang putih. Ternyata yang putih sama negatif connect. Berarti sumber masalahnya ada di kabel yang putih. Tinggal dipotong saja kabel putih. Begitu juga ujung satunya Jadi, kabel tinggal dua, masih bisa dipakai. Kita solder seperti biasa, negatif di negatif dan positif di tempatnya positif. Seperti ini contohnya. kita tes positif dengan positif bagus negatif dengan negatif bagus positif dengan negatif tidak connect berarti bagus selamat mencoba semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh